Momen menjelang bulan Ramadan membawa berkah tersendiri bagi pedagang baju muslim yang ada di Tabalong. Bukan hanya untuk anak-anak, pakaian muslim untuk orang tua pun juga ramai di pasaran. Baju muslim pria maupun wanita, kerudung, peci dan juga sarung menjadi yang paling banyak diincar para pembeli sebelum bulan Ramadan. Karena harganya yang tidak menutup kemungkinan akan naik di bulan Ramadan mendatang. Salah satu pemilik toko pakaian muslim, Siti Nor Sidah, menjelaskan penjualannya saat menjelang bulan Ramadan mengalami peningkatan dengan omset perharinya mencapai 3 hingga 5 juta rupiah. Alhamdulillah meningkat. Baju toko kan kalau udah mau bulan puasa ini rame daripada hari biasa. Kalau di bulan Ramadan ini sampai 3-5 juta bisa satu perharinya. Tingginya minat beli masyarakat terhadap pakaian busana muslim diperkirakan akan terjadi hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.